mengumumkan bahawa kerajaan negeri akan melakukan midterm reshuffle mengenai portfolio exco yang sedia ada. Tak ada tukaran exco, tetapi ada reshuffling dan penjenamaan portfolio. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengumumkan rombakan jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko bagi menghadapi cabaran baharu berikutan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Chokon Yeo berkata, penyusunan dan penjenamaan semula portfolio Esko itu untuk memastikan jentera pentadbiran kerajaan berfungsi dengan lebih cekap dalam keadaan ketika ini. Menurutnya, justifikasi bagi penyusunan dan penjenamaan semula portfolio berikutan fokus kerajaan negeri terhadap pemulihan serta meningkatkan ekonomi pasca COVID-19. Beliau kata kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Esko. Program delivery and institutional reforms, maka keputusan untuk melakukan reshuffling dan penjenamaan portfolio dilakukan bagi membolehkan negeri Pulau Pinang menghadapi cabaran pandemik COVID-19 dan sesuai dengan usaha pemulihan sosial ekonomi kita, maka diharapkan penjenamaan dan fokus kepada portfolio ini akan dapat membantu kita menambahbaikkan ekonomi negeri Pulau Pinang, menjaga kepentingan rakyat negeri Pulau Pinang dari segi kebajikan, kemudahan dan lain-lain aspek kehidupan kita. Dan selain dari menjenamakan portfolio, di samping itu kita juga akan melihat peranan Penang Institute untuk membantu kita dari segi memastikan perbincangan dasar dengan lebih teliti, luas dan berbandukan kepada bakal. Pembuatan dasar perlu lebih berasaskan bukti dan lebih pengetahuan.